Halo Mams, halo teman-teman semua. Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya, Alilas Mam. Oke deh teman-teman semua, di video kali ini saya gak bikin video bebersih rumah ya. Tapi kali ini saya bikin video masak-memasak ya, untuk buka puasa. Dan menu pertama tadi saya bikin ungkep ayam ya teman-teman. Menu kedua ini saya bikin ungkep kulit ya. Dan untuk ungkep ayam dan ungkep kulit ini nanti mau saya gorengnya pas sahur ya teman-teman. Jadi nanti itu insya Allah di rumah saya bakal kedatangan tamu ya. Jadi ini sekarang aja deh saya masak menu buka puasa dan untuk menu sahur nanti ya teman-teman. Untuk menu yang ketiga nanti saya mau bikin bihun goreng. Dan menu yang keempat nanti saya mau bikin tumis buncis dicampur sama wortel. Dan nanti saya kasih juga udang ya teman-teman. Dan ini saya lagi ngupasin bawang merah, bawang putih ya, untuk bumbu bihun goreng dan tumis buncisnya nanti ya. Untuk bumbu tumis buncisnya ini sekalian aja saya iris-irisin ya, untuk bawang merah, bawang putihnya dan cabai rawit, cabai merahnya. Di sini saya pakai cabai rawit agak sedikit banyak ya, biar tumis buncisnya lebih mantap rasanya, biar pedes gitu deh. Teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi barokah ya buat kita. Dan ini dia untuk kulit ungkepnya. Ini saya aduk-aduk dulu ya biar bumbunya lebih meresap ya teman-teman. Dan di sebelahnya itu saya mau rebus bihun jagung dulu ya, untuk bikin bihun gorengnya nanti. Jadi ini tuh saya masaknya dari jam 2:30 sore ya teman-teman. Sengaja saya masak lebih awal karena memang ini masaknya agak sedikit banyak, jadi biar nanti bisa tepat waktu ya, azan maghrib masakan semuanya sudah jadi. Dan ini untuk ungkep kulit ayamnya sudah jadi ya, dan mau saya wadahin ke tempatnya. Nanti kalau sudah dingin baru deh mau saya masukin ke dalam freezer. Dan ini dia ungkep kulit ayamnya, alhamdulillah udah jadi ya teman-teman. Jadi ungkep kulit ayam ini kesukaan anak saya yang paling kecil ya. Dia itu seneng banget sama kulit ayam karena memang kulit ayam itu kan rasanya gurih gitu teman-teman ya, kriuk-kriuk dan gurih gitu. Jadi dia seneng banget ya. Oke deh teman-teman semua, kemudian lanjut di sini saya mau bikin bumbu buat bumbu bihun gorengnya ya. Jadi di sini untuk bumbu bihun gorengnya saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, nanti juga dikasih merica, garam, kecap ya, kaldu jamur ya, secukupnya aja. Dan ini untuk bawang merah, bawang putih dan kemirinya saya ulek manual aja ya sampai halus. Setelah bumbunya halus, kemudian ini kita gongso ya teman-teman sampai harum. Nanti kalau misalnya udah harum baru deh kita masukkan bahan-bahan selanjutnya. Nah ini saya lagi gongso ya untuk bumbu halusnya sampai harum ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan di sini saya pakai 2 butir telur ayam. Kebetulan di rumah juga masih ada stok bakso ya teman-teman. Jadi ini sekalian aja baksonya saya masukkan ya untuk bihun gorengnya. Dan kemudian kita tambahkan kecap. Sini bisa kira-kira aja ya teman-teman dalam pemberian kecapnya ya. Dan kemudian kita masukkan bihun yang sudah kita rebus tadi, lalu kita aduk-aduk ya sampai rata. Tahap selanjutnya di sini saya tambahkan garam, merica, kaldu jamur secukupnya ya teman-teman, lalu kita aduk-aduk sampai rata ya.
Dan yang terakhir di sini saya masukkan sawi hijau ya, biar bihun gorengnya agak cantik gitu teman-teman, ada kombinasi warna hijaunya ya. Oke deh, moms dan teman-teman semua, ini alhamdulillah untuk masak bihun gorengnya sudah jadi. Dan kemudian lanjut, di sini saya mau masak tumis buncisnya ya di kompor sebelahnya. Untuk buncis dan wortelnya kebetulan sudah saya iris-iris ya teman-teman tadi pagi, dan saya simpan di dalam kulkas ya. Dan sekarang kita keluarkan, dan ini dia untuk buncis dan wortelnya ya. Pertama-tama di sini kita gongso dulu bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan cabai merahnya tadi yang sudah kita iris-iris ya teman-teman. Kemudian kita masukkan buncis dan wortelnya, kita aduk-aduk sampai rata. Dan di sini saya tambahkan air ya secukupnya aja. Kemudian di sini saya tambahkan juga kecap manis ya, secukupnya aja. Kemudian tambahkan garam, gula, kaldu jamur, secukupnya aja ya teman-teman. Ini tuh enak banget teman-teman, tumis buncis wortelnya teman-teman wajib coba ya di rumah. Dan yang terakhir kita masukkan udangnya ya teman-teman, lalu kita masak deh sampai matang. Oke deh teman-teman semua, ini alhamdulillah untuk ungkep ayam dan ungkep kulitnya sudah dingin ya. Kemudian saya tutup dan mau saya masukkan ke dalam freezer ya. Untuk ayam dan kulitnya nanti saya gorengnya pas mau sahur aja. Dan kemudian lanjut, di sini saya mau mewadahi bihun goreng dan tumis buncisnya tadi ya teman-teman. Dan kemudian kita taburi bawang goreng ya, biar rasanya lebih mantap. Dan ini dia alhamdulillah untuk bihun goreng dan tumis buncis udangnya sudah jadi. Ini tuh enak banget teman-teman, alhamdulillah teman-teman bisa coba ya di rumah bikin juga. Kemudian lanjut, di sini saya mau bikin sop ayam ya buat anak-anak. Untuk sop ayamnya saya cuma pakai bawang merah, bawang putih, bawang bombay ya, nanti saya kasih jahe juga. Untuk jahenya saya geprek aja ya teman-teman. Kemudian lanjut, ini bumbunya kita tumis dulu ya sampai harum. Dan nanti kalau udah harum kita masukkan ke kuah kaldu ayamnya ya. Jadi untuk sop ayamnya ini tadi saya sudah ngerebus ayam terlebih dahulu teman-teman, nggak saya videokan ya. Kemudian kita tambahkan garam, gula, dan saya tambahkan juga pala bubuk ya teman-teman secukupnya aja. Terus merica dan kaldu jamur ya. Lalu kita aduk-aduk deh sampai matang. Dan ini dia untuk sop ayamnya, ini tuh seger banget teman-teman rasanya. Dan anak-anak saya alhamdulillah seneng banget ya sama sop ayam ini. Dan yang terakhir kita masukkan daun bawang ya, biar warnanya lebih cantik teman-teman. Lalu kita aduk-aduk ya sampai matang. Gampang banget kan teman-teman buatnya. Dan yang terakhir di sini saya mau bikin minuman ya untuk berbuka puasa. Kebetulan saya masih punya bahan-bahannya di kulkas, jadi sekalian aja ini mau saya buat ya.
Kemudian saya tambahkan 2 saset susu kental manis ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan juga sirup marjan yang rasa melon ya. Dan kita kasih air ya secukupnya aja. Kemudian kita aduk-aduk deh sampai rata. Dan yang terakhir di sini saya masukkan juga es batu ya teman-teman, biar rasanya lebih mantap. Jadi ini tuh esnya seger banget, teman-teman bisa ya bikin di rumah karena memang bikinnya juga gampang banget, cepet ya, dan rasanya juga nggak kalah enaknya teman-teman. Dan yang terakhir di sini untuk menunya mau saya taruh ya di meja makan karena sebentar lagi azan maghrib segera berkumandang. Oke deh mams dan teman-teman semua, ini alhamdulillah azan maghrib sudah berkumandang ya, dan alhamdulillah juga kita sekeluarga sudah berbuka puasa ya. Sekian dulu video dari Alila Semam hari ini, dan mohon maaf kalau masih banyak kurang-kurangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.